تكوين خروج لوين عدد تسمية يسوع قود راس صموئيل الأول صموئيل الثاني ملوك أول وملوك ثاني أخبار أول وأخبار ثاني عذراء حامية أستير أيوب مزامير Shalom, saudaraku terkasih. Apa kabar semuanya? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, hikmat, serta berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama saya Naomi dalam himpunan kasih Tuhan. Kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Tujuan Persepuluhan. Maksud untuk melaksanakan persepuluhan dalam Kristen. Saudaraku terkasih, mungkin kita sering mendengar kata dari persepuluhan. Apa tujuan dari persepuluhan itu? Pada saat kita masuk ke gereja, maka kita akan tersadar untuk melakukan persepuluhan. Biasanya setiap gereja menyediakan amplop untuk persembahan khusus. Nah, yang jadi pertanyaan kita, persepuluhan itu apa? Persepuluhan adalah persembahan yang khusus dilakukan setiap bulannya. Biasanya berupa 1/10 dari penghasilan kita. Ketika kita mendapatkan penghasilan 10 juta misalnya, maka kita akan memberikan 1 juta gitu ya. Tapi mengenai persepuluhan ini, banyak yang mengabaikannya, terutama karena kebutuhan di masa kini semakin kompleks ya. Adanya dampak virus corona sehingga membuat orang yang tadinya aktif bekerja sekarang jadi terhambat, yang tadinya punya ekonomi sekarang menjadi sulit, sehingga banyak orang merasa
memberikan persembahan setiap minggunya saja sudah cukup gitu ya. Namun apabila kita mengetahui tujuan persepuluhan setiap bulannya, maka kita akan merasa memberikan persepuluhan yang seperlunya ya, sesuai dengan kemampuan kita. Apa saja tujuannya? Yang jadi pertanyaannya, tujuan dari persepuluhan itu apa? Ya, mari kita simak beberapa ulasan dalam pembahasan secara lengkap yang saya ingin mengulas dalam beberapa ayat. Tujuan melakukan persepuluhan menurut Alkitab. Saudara-saudaraku terkasih, yang pertama berjudul Karena Perintah Tuhan, tertulis di Amsal 3 ayat 29. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudaraku, kita melaksanakan persepuluhan karena perintah Tuhan dalam Alkitab. Ada salah satu perintah untuk memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari penghasilan kita. Dan setiap bulannya, kita telah diberikan penghasilan dan berkat dari Allah. Dan Allah meminta kita untuk membalikan hasil pertama dari penghasilan kita untuk memuliakannya. Nah, hal ini merupakan sebuah perintah yang dari Allah sendiri ya saudara, sehingga sudah seharusnya kita mematuhinya. Akan tetapi, kita mungkin bertanya-tanya seberapa banyak yang harus kita berikan. Dan Allah tidak ingin seluruh penghasilan kita ya, berapapun yang kita dapat rezeki itu ya, Allah tidak ingin memaksakan. Tapi karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita harus senantiasa untuk memberi seikhlas hati gitu ya, untuk persepuluhan dari gaji dan penghasilan. Bagaimanapun, kita masih perlu memenuhi kebutuhan fisik di dunia ini. Walaupun kita terkadang mempunyai gaji kecil yang secukupnya, ada juga orang yang berapa punya gaji berapa habis gitu ya. Tapi alangkah baiknya sekecil apapun pemberian kita di mata Tuhan sangat berharga. Karena Tuhan tidak melihat besar atau kecil dari persepuluhanmu, akan tetapi keikhlasan hatimu. Maka dari itu Allah meminta kita untuk merelakan sepersepuluh dari hasil penghasilan kita sendiri. Dengan sepersepuluh, tujuan kita melakukan persepuluhan suatu bentuk ketaatan kita ya, kepatuhan kita terhadap Tuhan sendiri. Seperti yang tertulis di Ulangan 14 ayat 22 sampai 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya, sudah jelas firman Tuhan mengatakan kita harus berbagi kasih. Kemudian yang kedua berjudul sebagai bentuk rasa syukur. Tertulis di Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian juga segala persembahan persepuluh dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Lalu ada tertulis juga, saudaraku, Allah kita Maha Pemberi ya. Segala yang kita miliki di dunia ini merupakan berkat pemberian dari Allah.
dan Allah hanya memberikan pinjaman kepada kita agar kita bisa memuliakan Allah melalui apa yang kita miliki. Karena saudara, jika kita sudah dipanggil Allah, kita tidak bisa bawa apapun yang kita punya di dunia ini. Kita hanya bisa membawa iman kita. Maka dari itu, selama kita berada di dunia, kita harus senantiasa memperbanyak iman dan serta menjalankan perintah sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan dalam Alkitab. Karena kalau kita juga hidup di dunia mengejar materi, uang yang kita terima juga merupakan milik Allah juga. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengucapkan doa, ucapan syukur karena Allah masih memberikan apa yang seharusnya Dia miliki. Maka dari itu tujuan kita melakukan persepuluhan sebagai bentuk rasa syukur ya, karena Allah telah mencukupi kebutuhan kita. Kemudian tema judul yang ketiga, sebagai rasa hormat kita kepada Allah. Tertulis di Maleakhi 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Saudaraku terkasih, dalam ayat ini kita adalah manusia yang serba terbatas. Tentu kita tidak bisa menyaingi Allah ya, yang maha kuasa dan hakikatnya sungguh agung. Kita ingat bahwa Allah memerintahkan kita untuk memberikan persepuluhan berdasarkan perintahnya. Dan Alkitab juga menyatakan bahwa ketika kita tidak melakukan persepuluhan, kita berarti sudah menipu Allah. Kita berusaha tetap menyimpan bagian yang seharusnya kembali dimiliki Allah, seakan-akan Allah tidak akan mengetahui perbuatan kita. Tentu saja hal ini bukan tindakan yang tepat ya. Karena itu berarti kita tidak menghormati kuasa Allah. Kita menipu Tuhan, menipu diri sendiri ya saudara. Dan tema yang keempat, untuk membantu pelayanan di gereja. Ada dua ayat yang tertulis dalam tema tersebut, yaitu di 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Dan di ayat Bilangan 18 ayat 21, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Saudaraku terkasih, sebagai orang Kristen, Allah rindu kita untuk menjadi berkat. Ya, kita tentu saja bisa menjadi berkat melalui apapun, baik melalui pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Ada beberapa yang dipanggil Allah untuk memberikan seluruh hidupnya melayani gereja. Samping itu, ada juga yang menjadi pendeta atau ada yang menjadi penjaga gereja. Mereka memberikan seluruh waktunya untuk gereja, sehingga tidak memiliki sumber penghasilan di luar gereja. Tapi ada juga yang melayani di gereja, namun mereka bekerja seperti panatua atau majelis begitu ya. Kita sudah seharusnya menghargai apa yang mereka kerjakan. Mereka
sudah terbiasa untuk menjadi pelayan Allah, bersedia untuk membantu kita juga agar bisa beribadah dengan nyaman sebagai pelayan-pelayan gereja. Maka dari itu, gereja perlu membantu memberikan penghasilan kepada para pelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, penghasilan itu bisa diperoleh melalui persembahan berupa persepuluhan sebagai bentuk tanggung jawab jemaat kepada gereja. Kadang gereja mengkhususkan persepuluhan untuk menjadi bagian dari pelayanan begitu ya. Yaitu tergantung orang-orang sebagai pengurus gereja ya. Kita sebagai jemaat berdasarkan perintah Tuhan kita diharuskan untuk persepuluhan bagi yang mampu. Kemudian tema yang kelima berjudul untuk membantu pelayanan gereja. Tertulis di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya saudaraku, uang yang gereja miliki tidak hanya dipakai untuk membiayai para pelayan gereja saja, melainkan setiap bentuk pelayanan gereja yang dilakukan mulai dari ibadah, lawatan, dan sebagainya juga membutuhkan dana. Maka dari itu, persembahan termasuk persepuluhan menjadi sering dipakai untuk membantu pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Dan persepuluhan bantu gereja untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih baik lagi bagi jemaatnya. Saudaraku terkasih, akhir kata, itu dia pembahasan lengkap dari saya mengenai tujuan persepuluhan dalam Kristen. Kiranya dengan ini kita bisa lebih memahami tujuan pelaksanaan persepuluhan menurut pandangan Kristen. Haleluya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita satukan hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu yang sangat baik bagi setiap kami. Di mana saat ini kami bisa saling belajar, saling sharing, dan saling memahami untuk mengerti tujuan dari persepuluhan Tuhan. Kiranya Engkau berkati bagi setiap kami, agar kami senantiasa membuka hati dan pikiran untuk saling mengasihi, saling berbagi, dan saling membantu bagi sesama kami, termasuk menjalankan perintah-Mu akan persepuluhan yang dianjurkan bersepuluh di dalam gereja Tuhan. Ya Bapa, bukalah hati kami untuk ikhlas memberi dan untuk ikhlas mengasihi, agar kiranya kami dapat Engkau ubahkan secara fisik, secara ekonomi Tuhan, dalam hal saling membantu sama lain, terkhusus dari gereja kami masing-masing Bapa. Ya Bapa, Engkaulah yang tahu apa yang kami perbuat, baik buruknya Engkau Maha tahu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, hukum tabur tuai sampai kapanpun masih ada Tuhan. Apa yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Begitupun sebaliknya Tuhan. Karena Engkau mengajarkan kami untuk lebih mengasihi dengan tulus dan ikhlas bagi sesama kami maupun kepada orang lain, kepada siapapun Tuhan. Ajarkan kami juga untuk rendah hati Bapa, agar selalu
setiap hari Sabat, hari Minggu pada saat kami ibadah. Apa yang sudah kami tabur, apa yang sudah kami berikan kepada gereja kami, semata-mata bukan untuk karena orang, melainkan semata-mata hanya karena-Mu Tuhan. Karena tujuan kami memberi, sebab Engkau juga memberikan segala apapun kepada kami. Engkau Allah kami yang hidup, apa yang tidak bisa Engkau lakukan pada kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu sungguh nyata bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya biji mata-Mu Tuhan. Jika kami ada salah dalam perkataan, dengan tulus hati kami meminta ampun Tuhan, sebab kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kiranya berkat-Mu tidak terhambat bagi setiap kami. Kasih-Mu dalam doa berkat penyertaan-Mu sangat berarti bagi setiap kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara, terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya dapat kita renungkan, jadi edukasi bagi kehidupan kita, serta bermanfaat bagi setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati, shalom, damai sejahtera. Amin.